Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih. Ikan lele, ikan mujair. Itu nama-nama ikan. Enggak kula ta'limi Romo Kiai Miftahul Anwar, Kiai Kuseri, Gus Fahrur, para masyayikh, Pak Bupati, Dunyai, Sedoyo Ngalawur. Muga-muga menjak kembal almarhumah Kiai Anwar wonten swarga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam saged silaturahim sowan dhateng Pondok An-Nur mewakili Ibu Gubernur, ngapunten Kiai Ibu Gubernur, acara hari jadi silaturahmi takziah ke makam-makam para gubernur. Karena itu Gubernur matur suwun sumbangsih Pondok An-Nur untuk Jawa Timur betul-betul luar biasa. Alumninya jadi orang semuanya. Orang subuhan, ya pokoke ngono nggih. Pokoke Gus Fahrur Ratirito, pokoke pondok niku barokahi. Kula niki kali Gus Fahrur padha-padha tim sarungan. Tunggal guru abaipun Gus Fahrur kae bab kula wonten Joso. Bapak kula dari Yai Rombli, kula dari Yai Mustahin, jadi kula ini alumni pondok. Alumni pondok kula diarani tiang-tiang. Waktu berangkat pondok Pak Bupati, ibu kula dilokno ngomong, anakmu pondok dadi apa? Lho niku. Dadi berangkat ten Joso niku dikandani maneh, gak iso dadi PNS kowe. Ibu kula mondok tambah beras kali Yai Miftahin zaman Yai Wahab. Sering didongani Yai Wahab dadi bunyai. Bapak kula didongani Yai Rombli dadi kiai. Alhamdulillah. Kula mondok gak iso dadi PNS jare ternyata malah ngantos dados kepala dinas pendidikan bareng Pak Wandi Malang bareng Pak Sofwan niku terjawab ternyata nggih gak iso dadi PNS teko mondok kula Kyai Rumin Sekda Jombang Kyai karena istilahnya kula niki jazulin iki bapak kula saking Joso ngajutan kloso asma kula tabarokan ya Jazuli kesimpulannya nek ya Jazuli pendiri pondok peloso, nek kula ini Jazuli, tapi Jazuli yang tersesat di jalan yang benar. Lalu kok pondok dari Sekda, samakin asisten 3 Gubernur Jawa Timur. Pramilo mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.